Alhamdulillah nyampe di hutan pinus Gunung Kenong. Oh ya, ini namanya Gunung Kenong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat mau usaha ya, apa ajalah usaha mah, yang penting halal, berkah, ikhlas menghadapi kenyataan. Nah, ini banyak nih tatalnya nih. Ya, ini tatal bisa menghidupi keluarga ya, alhamdulillah lah. Yang penting kita ikhlas, ridho. Aduh, astagfirullahaladzim, ya Allah. Apaan ini? Nah, oh, tatal dari atas ya, alhamdulillah. Semoga ada di atas lah tatal. Ah, mau naik aja lah, barangkali banyak tatal di atas. Hah? Mana tatalnya? Kok nggak ada? Aduh, ngapain tuh orang naik pohon pinus? Weh, ngapain kamu? Turun! Sembarang itu naik-naik pohon pinus. Biasa bang, buat dijual. Ya lumayan lah, buat ngidupin anak istri, buat bengkol lah. Ngumpul duitnya biar lebih hidup, jadi hidup. Hah? Dijual? Oh iya, saya juga lagi berusaha ini, habis kontrak bang, saya kerja sapam, namanya kontrak sekarang ya susah ya, namanya juga orang nanya-nanya, barangkali yang rusak apa hutan apa pohon ya saya tegur. Oh, nanya doang. Ya udahlah kalau begitu mah. Saya maklumin lah bang ya. Namanya juga saya juga lagi berusaha ini. Udah bang ya, saya capek ini, pegel ini. Mau turun aja, saya mau pulang ya. Ya Allah. Paling sabar ya Allah. Kenapa kamu? Saya datang. Tapi coba. Bang, itu orang siapa itu yang kata? Aduh, ya Allah. Pangeran sabar ya Allah. Si Allah pangeran. Sing sering-sering istighfar. Lagi susah-susah. Nyari usaha, nyari kerjaan. Ini diambil orang, dia orangnya orang gila apa gimana? Dasar orang ogep. Aduh.